gimana nih? Masa kembang api saya nggak laku-laku sih? Padahal udah lewat tahun baru. Apa saya balikin aja kembang api ini ke pabriknya lagi ya? Nah, ini dia mainan yang bikin kembang api saya nggak laku-laku nih. Dia manusia. Cepat serahkan uangmu kalau ingin selamat. Hah? Apa-apaan nih? Datang-datang langsung minta uang. Jadi aku sudah bosan hidup ya? Baiklah kalau begitu, rasakan ini. Aduh, gimana sih mainnya? Kok nggak bisa ya? Gimana sih? Mainnya bukan kayak gitu, Bobo Boy. Ini loh cara mainnya. Gampang kok. Gitu, masa kamu nggak bisa sih? Iya, bagi kamu sih gampang. Kalau orang yang belum bisa kayak saya ini, ya jelas susah dong. Suara apaan tuh? Berisik banget. Bobo Boy, kamu nggak apa-apa? Aduh, badan saya tiba-tiba lemas banget. Rasanya kayak habis kesentrum. Siapa sih ini yang iseng nembakin petir ke saya barusan? Mau coba-coba cari ribut kayaknya nih sama saya. Apa ini? Tiba-tiba ada kekuatan aneh mengalir di seluruh tubuhku. Udah lah, gak perlu emosi kayak gitu, Bobo Boy. Kamu harusnya beruntung malah dapat kuasa cahaya tuh. Iya juga ya, kuasa cahaya. Boleh juga tuh namanya. Aku tidak akan memberikan uangku padamu. Diam kau. Kali ini kau akan merasakan kekuatan lato-lato petirku. Udahlah, kamu palakin orang lain aja sana. Saya lagi gak punya uang ini. Apa-apa nih? Kok jadi kayak gini? Wah, kalau kayak gini ceritanya mending saya kabur aja lah. Tolong! Pokoknya saya harus cari tahu siapa yang udah nembakin petir barusan. Kalau sampai kena warga sekitar gimana? Tolong! Aduh, bang. Kalau jalan pakai mata dong. Tolongin saya. Barusan ada monster. Feng, kamu nggak apa-apa? Iya, saya baik-baik aja. Dasar monster kurang ajar. Beraninya kau menyerangku tiba-tiba. Rasakan ini. Ya! Feng, bertahanlah. Dasar monster kurang ajar. Beraninya kau melukai temanku. Sekarang kalian tahu kekuatan lato-latoku. Akan kuhabisi kalian semua dengan serangan terakhirku ini. Mending abang cari tempat yang aman aja dulu. Biar di sini saya yang beresin monster itu. Baiklah. Kau pikir cuma kau saja yang punya kekuatan? Aku juga punya. Rasakan ini. Pedang cahaya. Terima ini, tebasan cahaya. Hey, bertahanlah. Aku akan membawamu ke markas. Saya nggak apa-apa kan, Mas Iron? Kamu baik-baik aja kok. Itu cuma efek dari kuasa baru kamu yang sebentar lagi bakalan keluar dengan sendirinya. Oh gitu ya, Mas Iron? Ya udah deh, saya mau ke toko senjata dulu. Mau cari senjata yang cocok buat kuasa baru saya nanti. Nggak perlu, Bobo Boy. Ini kamu makan aja obat ini nih. Hah? Ini obat apa, Mas Iron? Udah, nanti kamu juga tahu sendiri. Ini Bang Monster. Saya cuma punya uang segini. Kau pikir aku akan percaya semudah itu? Cepat keluarkan lagi. Aku butuh uang yang banyak. Iya. Sebentar, saya cari dulu. Cepat. Ini Bang Monster. Ini udah semuanya nih uang saya. Saya nggak punya uang lagi. Sini. Omset malak saya hari ini kecil banget. Lagian salah saya juga malak pedagang kecil. Kenapa saya nggak malak pejabat koruptor aja ya? Ini bagus juga tuh. Saya cari mereka dulu . Hei, hentikan. Siapa kau? Jangan sok jadi superhero deh. Aku memang superhero. Aku Bobo Boy dari tim Avengers. Bocah kayak kamu ini bisa ngayal jadi superhero. Hati-hati dengan mimpimu, bocah. Udah diam kau, monster. Bobo Boy kuasa petir. Ternyata kau beneran superhero yang punya kekuatan ya. Saya mau coba kekuatan yang dikasih Mas Iron tadi nih.
Wah, ternyata ini yang Mas Iron maksud tadi. Keren juga pedang baru ini. Woi, bocah superhero. Ini jadi mau berantem apa enggak ini? Jadwal malak saya padat nih. Bersiaplah, monster. Rasakan kuasa baruku ini. Iya. Iya. Mas, enggak apa-apa kan? Alhamdulillah, monsternya kalah juga. Makasih ya Popoy Petir udah bantuin saya. Udah jadi kewajiban saya kok, Mas. Feng kemana ya? Tumben dia belum datang. Apa dia kesiangan bangun ya? Nah, panjang umur kamu, Feng. Baru aja diomongin. Kamu dari mana aja sih? Saya barusan dari markas, Boboiboy. Mas Iron tadi bilang gak ada misi buat kita hari ini. Katanya hari ini kita disuruh libur aja. Oh gitu? Wah, gak ada kegiatan dong kita hari ini. Enaknya ngapain ya biar gak bosan? Gimana kalau kita ke waterboom aja, Boboiboy? Kolam renang gitu. Aduh, ada ide lain gak? Loh, ke kolam renang kan asik. Memangnya kenapa kamu gak mau? Saya ini gak bisa berenang, Feng. Saya takut tenggelam nanti. Alah, kirain kenapa? Ternyata karena masalah itu. Ya udah tenang aja, ntar saya ajarin deh kamu berenang. Tapi tiket masuknya mahal gak ya? Uang saya pas-pasan soalnya nih. Udah tenang aja, ntar biar saya juga yang bayarin. Yang penting kamu ikut aja nemenin saya. Ya udahlah kalau kayak gitu. Ayo kita berangkat sekarang. Oke. Sepi kali hari ini, Bah. Kenapa gak ada yang datang ini? Gak ada yang mau berenang hari ini apa ya? Apa jangan-jangan gara-gara musim hujan ya? Jadi gak ada yang mau datang ke sini gitu? Alah, Ma, bisa bangkrut aku kalau kayak gini, Bah. Nah, ini dia. Akhirnya datang juga, Glenn. Sini-sini, Glenn, masuknya lewat sini nih. Bang, kolam renangnya buka kan? Iya. Emangnya di pintu masuk tadi kalian tengok ada tulisan tutup? Gak ada kan? Ya berarti bukalah kolam renang aku. Gimana kalian ini? Iya juga sih. Terus tiket masuk buat 2 orang jadinya berapa, Bang? Kalau untuk 2 orang dewasa tiket masuknya 2 juta aja. Murah kok. Hah? Kok mahal banget sih? Iya. Murah itu. Kalau enggak mau ya udah kalian berenang di bak mandi aja sana. Banyak kali cerita kalian. Masuk-masuk enggak. Kalau enggak ada duit itu bukan urusan aku, urusan kalian lah itu. Siapa suruh kalian miskin? Ya udahlah enggak apa-apa. Sekalian sewa pelampung berenangnya ya, Bang. Kalau mau nambah pelampung berarti tambah 500.000. Ya udah ini uangnya. Kayak gitulah dari tadi jadi sama-sama enak kita ya kan. Enggak banyak cerita. Ya udah masuklah kalian sana. Iya, Bang. Ayo Boboiboy kita masuk. Aduh. Maaf. Kalian mau berenang ya? Boleh silakan masuk aja ke kolam. Iya enggak apa-apa. Kamu mau ikutan berenang juga? Enggak. Saya penjaga kolam ini. Tadi saya cuma iseng aja latihan mengendalikan air mumpung belum ada pengunjung. Ya udah silakan dilanjutin aja berenangnya. Kalau butuh apa-apa kabarin saya aja ya. Oh gitu. Ya udah kalau gitu, ayo Feng kita langsung nyebur aja. Oke, Boboiboy. Loh, tapi ini kok airnya dikit banget ya? Gimana mau latihan berenang kalau kayak gini? Iya juga ya. Mas, bisa minta tolong ditambahin gak airnya nih? Saya mau ngajarin teman saya berenang soalnya. Kalau airnya dikit kayak gini susah, Bang. Iya, bentar ya, Mas. Mana ya selang airnya tadi? Aduh, giliran dibutuhin kok malah gak kelihatan sih. Udahlah, pakai cara ini aja. Wah, ada air terjun jatuh dari langit. Siapa sih ini yang ngelemparin saya barusan? Kok ada monster sih? Monster, ada urusan apa kau kesini? Di mana ini? Kenapa aku bisa tiba-tiba ada di sini? Justru aku yang seharusnya bertanya. Siapa yang berani-beraninya memindahkanku dari sungai ke sini? Ini pasti gara-gara kalian ya? Rasakan ini. Gimana caranya kita ngelawan monster itu di dalam air, Boboiboy? Iya nih, apalagi kita nggak bawa alat apa-apa buat dijadiin senjata. Niat mau liburan kok malah ketemu monster sih di sini. Maaf, ini salah saya.
Saya udah sembarangan mindahin air dari sungai ke sini. Maaf ya. Oh, ternyata ini ulahmu ya. Hei botak, cepat kembalikan aku ke tempat asalku. Oh iya iya iya, bentar. Iya. Pelan-pelan. Bang, yang dibuang air sama monsternya aja, kami jangan dibuang juga dong. Akhirnya beres juga masalahnya. Loh, dua orang yang berenang tadi kemana? Kok hilang sih? Aduh, jangan-jangan dia ke bawah sama arus air yang saya kendalikan tadi. Iya. Kenapa ini? Mana air di kolam renang aku? Wah, nggak betul juga kau ini ya. Kusuruh jaga kolam, malah aku buang pula air dalam kolam renang aku. Kau pikir air murah apa? Ah, kau ini udah. Mulai sekarang kau aku pecat, tau kau. Pergi sana kau. Ya, baru hari pertama kerja udah dipecat aja.